Ya, hari ini kita mau ngelup dulu ke Moja, guys. Jadi hari ini sama ini nih, sama Om Jimmy, kita mau latihan drone. Tapi sebelum latihan drone, kita mau ngelup sekali di Moja, baru nanti latihan drone gitu. Nah nih, Om Jim nih di samping nih, guys. Jadi ini hari ini kita ngelup ya, Om Jimmy ya. Moja loop. Kalau kita beruntung kita bisa ketemu artis. Biasanya banyak artis nih di Moja nih. Gitu guys. Oh iya. Ini juga artis nih. Kemarin baru collab sama Atta Halilintar kan deh. Kolaborasi nge-shoot drone. Ya. Deh, kapan-kapan kita juga bisa diundang nih. Collab sama Atta. Yuk, kita langsung gaspol. Ini peleton seragam kuning. Tuh guys. Depan kita nih Om Jim. Ini jagoan ini remote apa? Main Tamiya, main drone. Sering ikut kompetisi ya, Om Jim ya? Anak. Oh, anak yang ikut kompetisi Tamiya. Drone racing. Drone racing, Tamiya. Jadi macam-macam. Nah, ini udah hampir setengah ini guys, setengah looping kita. Udah hampir setengah looping, udah hampir 1,3 lah, 1,3 kilo. Lagi nunggu peleton nih, belum ada yang lewat lagi peleton. Gimana Ojim? Mantap. Mantap, mantap. Mantap ini. Mantap nih. Tempatnya enak. Tempatnya enak, jalannya bagus. Nah ini guys, kita ini nih. Pengen belajar tentang ini nih, apa nih Om namanya Om? FPV drone. Ini FPV drone nih. Gimana FPV nih? Drone. Bentuknya kayak gini guys, tuh guys. Ini ngerakit ya Om? Iya, ini ngerakit. Beli frame-nya, beli motor, elektronik, kamera FPV-nya. Oh ini nih, ini kameranya guys. Kamera ini yang buat pandangan pilot. Ini kamera buat yang pandangan buat pilot nih. Pandangan pilotnya. Ya. Itu. Cepet banget nih, gila. Benar-benar nih. Ngelihatnya kita pakai mana? Ya. Nih kita ambil jarak dekat juga ya. Nih pakai ini. Kita pakai. Ini apanya Om? Gogglesnya untuk ngelihat. Kita terbang, oh. Jadi kita kayak ada di dalam pesawat ini. Oh, jadi kayak di film-film ya? Iya. Yeah. Mission Impossible nih, gila mantep. Gitu, ini Google. Ini jadi benar. Pandangannya si drone pindah ke Google ini nih. Google, nanti ini tinggal pasang di. Ya. Ini kan ada kamera depan nih, ada kamera. Jadi kamera yang di sini pindah ke? Di sini. Di sini. Nanti berarti kita pakai di sini. Kalau lagi di sungai ada yang mandi tuh bisa dong? Ini nggak bisa. Oh nggak bisa buat itu ya? Bukan nggak bisa, bisa cuma ngelihatnya nggak bisa berhenti diem gini. Wah jadi nggak kayak ya. Makai nggak bisa kalau buat jalan terus. Jalan terus. Harus jalan terus. Jadi kalau di sungai yang ada lagi mandi nggak bisa ya? Iya lihat kelebatan doang. Nah ini apa nih Om? Ini remote-nya. Remote-nya aja sih. Remote-nya ini macam-macam ada yang kita bisa beli yang macam terserah pilih yang mana gitu. Dan saya pakai yang ini. Remote-nya merek Teng TBS. Ini antena ya? Antena buat antenanya bentuknya dia apa sih? Kayak apa ini ya? Kayaknya yang ngomongin guys, open drive kali. Ini tampak belakang, ini tampak depan. Ini total-total kalau teman-teman ada yang nanya berapa nih? Ini semua ini mungkin kira-kira sekitar 12 sampai 15. Ini ngerakit sendiri 4,5 juta. 4 juta lah. Remote ini sekitar 3 juta. 37. Ini yang mahal, ini di atas sekitar 7 juta. 7 tambah 7, 14 ya? Iya. Apalagi yang mungkin ya baterai juga lumayan mahal gitu. Baterainya nih.
Oh iya, baterainya nih baterai kering ya? Baterai lithium polymer juga. Polymer. Ini 1500 kWh. Ya belum termasuk GoPro. Oh iya. Ini pakainya pakai GoPro. GoPro nih. Oh GoPro ini. Ini saya pakai Hero. Hero 7. Hero 7 nih udah IS juga nih. Udah ada IS jadi stabil pengambilan gambar. Ya dia ada hyper smooth. Nah, ini cara ngerakitin om, kita mau lihat ini. Apa? Ngerakit ininya nih. Apa? Oh ini. Oh. Berarti si GoPro. GoPro? Dimasukin ke casing ini. Masukin di casingnya, 3D printnya ini nih. Dia bisa jarak berapa om ini? Si terbangnya sih bisa berapa jauh? Ya ini sih paling sekitar 500 meter ya. 500 meter, oke lah ya. Gambar udah mulai resep. Kecuali ini ada yang terbaru, ada yang ini masih analog. Oh, analog. Video analog dikirim, tapi DJI ngeluarin yang digital video. Jadi itu 1 kilo masih jernih gambar. Nah, kalau baterai sendiri sekali terbang ini bisa berapa nih? Ini flight time-nya sekitar 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit doang. Jadi ada berapa baterai nih? Kita gue hari ini cuma bawa 3 baterai. Bawa 3 berarti 15 menit. 15 menitan guys. Jadi cukup sih buat shooting Mission Impossible ya. Yeah. Nanti kita pakai backsound misal Mission Impossible. Tapi nah, kopi lagi ya. Nah, itu dia. Oke, nanti kita cek lagi. Sip, guys. Hai guys. Kuat bisa. Kuat, mantap. First person view drone, quad drone 1, 2, 3, 4 quad drone, GoPro 7, Google remote. Kita mau syuting di ini nih, di basement nih. Jadi nanti si drone nya ngikutin marin keliling gitu guys, mantep. Google udah lagi di setting nih, Google nya udah dipasang, kabel-kabel lagi di setting ini, jadi ditaruh baterai ditaruh di kantong. Nah, ini lagi di uji coba nih. Powernya lagi di tes. Udah lama enggak dipakai kayaknya, jadi agak ini nih. Hey guys. Video hari ini disponsorin oleh ini. Goes. Ini rompi sepeda Goes warna kuning. Jadi cocok buat emang dibuat untuk sepedaan nih. Jadi belakangnya gini guys. Apa bahan belakangnya dia ada apa pori-pori ya, jadi buat panas badan bisa keluar, jadi cocok dipakai buat goes malam lagi cuacanya adem nih, cocok. Ini kali ini video disponsorin oleh Goes, jadi teman-teman bisa cari Goes ini ada di Bandung di Kawani, mantap. Nanti bisa kontak Om Bondan, bisa kontak Om Bondan, nomornya nanti ada di description. Kalau yang mau coba atau mau di rompi goes ini bisa langsung kontak aja gitu. Oke, mantep guys, ini kita lagi persiapan nih, jangan lupa selalu helm ya, helm mesti standar kita pakai, walaupun di dalam juga tetap mesti pakai helm. Ini sirkuit Foresta nih, mantep. Ini Om Jimmy lagi siap-siap setting GoPro buat ngambil footage. Ini Marin diam di tengah. Saya juga diam tengah, nanti drone yang akan muter gitu guys. Ini lagi di suasana udah siang terik lumayan nih. Capek juga nih guys. Aduh, guys, capek banget. Capek banget jadi bintang film, dikejar-kejar drone FPV. Dikejar-kejar drone, gila capek. Udah. Kalau dihitung itu mungkin berapa kilo itu. Ini lagi ngecek hasil ini nih. Hasil syutingnya. Jadi udah ngeluk mungkin berapa ratus kilo kali ya. Capek. Ini mantep nih rompi dari Goes, luar biasa rompinya, warnanya ngejreng, dipakai enak. Nanti teman-teman bisa coba juga nih rompi, mantep. Kini kita mau ngambil syuting dilanjut di ini, di mana, basement. Kita mau ngambil footage di basement juga.
Gitu guys, ini udah agak siang nih, nanti pulang lumayan nih. Gue 9 kilo lagi ke rumah nih. 9 kilo, cuaca udah terik. Kayaknya mesti ada bahan bakar nanti nih kayak gini nih. Kita cari bahan bakar nanti. Hey guys, buat biasa kalau abis goes harus ada bahan bakar guys. Ini bakso super 77. Pak Maman nih, wadih, Pak Maman Stema. Terima pesanan guys. Hey guys, teleponnya guys, catat guys. Kita lihat guys. Kemarin lagi parkir. Nah. Tuh, berisik banget. Ini motor berisik. Nih, Pak Maman ya? Iya. Yes, ini namanya Pak Maman nih. Nih, baksonya di sini spesial, dia baksonya kuahnya ini, kuah bening. Bening nih ada pakai apa? Pakai bawang goreng, seladri. Ini apa nih, Bang? Bawang putih. Dan itu udah dari Palembang. Udah dipesan semua nih, diborong sama bos. Enggak tahu nih sama sultan mana diborong. Kita pesan 3 bungkus. Guys. Tuh. 4 bungkus. Pak, enggak ya, Pak? Cukup enggak? Nih. Bakso baksonya bakso sapi ya? Iya. Bakso sapi sama tahu. Yeah. Baksonya ini lembut. Kita udah sering beli kalau ngantar anak sekolah dulu. Jadi ini langganan. Mantep. Berapa sih porsi? Masih 13. Seporsi 13.000. Jadi kalau teman-teman main di BSD Jalan Kencana Loka dekat Stella Maris nih ada bakso Pak Maman. Biasa parkir di parkiran ini mobil. Bisa mampir nih guys. Baksonya guys. Ini langsung borong 4 deh. 4 aja. Iya, 4. Cukup ya? Pas. Ini udah diborong nih, guys. Gila segini udah diborong sini tuh. Kita pulang langsung. Oh. Iya. Nih, seporsi 13.000. Ini masih banyak tapi udah di booking. Iya nih, Pak Maman nih kayaknya mantep deh. Nih guys, kita udah bungkus. 4 buat anak sama bini, pas. Oke deh, 13.000 bakso Pak Maman Stella Maris, mantep. Udah mandi, bersih-bersih, waktunya untuk review ini nih, review bakso kuah bening Pak Maman. Tadi beli 13.000, ini baksonya dapat 8 guys, sama satu tahu sama bihun. Jadi ini dikasih ini nih, dikasih bawang goreng, bawang putih, seledri. Ini juga yang suka apa pedas, ada sambal juga, cabe. Ini ada bihunnya juga. Ini kuahnya tuh sampai penuh, luber nih. Ini makan pakai nasinya cuma dikit. Ini bukannya diet ya guys, karena nasi cuma tinggal segini. Ini kita langsung coba kuahnya dulu guys. Ini kuahnya dia bening. Langsung ya. Benar. Mantap banget. Kuahnya mantap banget. Kita cobain ini. Cobain baksonya. Bakso Pak Maman. Daging sapinya enak, benar. Serius guys. Teman-teman yang main ke BSD wajib cari bakso Pak Maman, benar. Ini layak langsung kasih bintang 5 guys. Ya, bakso Pak Maman resmi bintang 5. Oke, kita mau langsung lanjut nih makan. Oke, nanti bisa di like videonya, share sama teman-teman. Jangan lupa yang belum subrek bisa subrek. Oke, terima kasih sudah menonton.